Juga guys, balik lagi di Mirage Purnama. So welcome back to my channel. Jadi di konten kali ini teman-teman ya, kemarin Messi sudah, Neymar sudah, dan sekarang giliran untuk satu pack. Ada lagi, ada dua sih teman-teman ya, yang ini akan aku bungkus sekalian teman-teman di Obral Coin, di promo dari Konami. Ada dua teman-teman ya di sini. Ada si Guardiola dan juga David Villa guys ya. Penasaran dengan gimana reviewnya? Yuk simak terus guys ya. Ya oke teman-teman, jadi di sini aku di menu shop ya. Di sini Obral masih ada. Jika teman-teman yang butuh koin masih ada teman-teman ya. Nah di sini yang menarik ada semacam starter pack kayak gitu teman-teman. Starter pack ya. Aku pernah membahas ini, menyinggung masalah ini dan direspon oleh Konami ya. Mungkin begitu menyeruak di komunitas ya mengenai permintaan kita sebagai user agar ada pemain Epic yang bisa langsung dibeli gitu loh teman-teman ya. Nah, ini dia jawabannya teman-teman ya. Konami merespon permintaan kita. Jadi ini ada 12.000. Ini sangat worth it sih kalau 12.000 ya. Jadi kalau kena PPN 11% jadinya ya 13.000-an lah, 13.200 guys ya. Segituan sih ya. Kemudian untuk yang satunya 36.000 teman-teman ya. Dan itu pun nanti akan ada cashback loh teman-teman ya. Ada cashback 100 koin dan juga 50 koin. Sangat worth it teman-teman ya. Jadi total sekitar berapa teman-teman? 48. Ya 50 lah ya. 50 ribuan lah. Gocap lah ya. Dengan duit 50.000 gocap cuma sekalian sudah dapat dua pemain Epic Booster teman-teman ya. Dan Epic Booster yang terbaru ya bisa ditambah dua kekuatan ya. Nah karena ini yang epic terbaru jadinya double booster teman-teman ya, bisa dipakaikan item booster lagi nanti teman-teman di sini ya. Mantap sih ya. Jadi langsung aja aku bungkus teman-teman di sini ya. Nanti mungkin reviewnya sekalian ya, dua-duanya nanti akan aku coba di gameplay. Nah ini dapat pemain lagi teman-teman ya, starter packnya ya. David Villa, Ivan Perisic, Ruben Dias, Oli Watkins. Mantap teman-teman ya. Enggak sih kayak gini enggak dibungkus ya, pastilah worth it banget ini menurutku teman-teman. Kalian dapat 100 koin, bener nggak? Dibayar 100 koin, maksudnya gimana nih? Kadang bahasa Indonesia agak rancu, ya udahlah, kita gaskan aja teman-teman ya. Ya ada promo juga teman-teman ya, dari penawaran diterapkan diskon 6.000, lumayan lah. Google lagi ada banyak promo. Aku ganti Shopee aja. Nah Shopee harusnya ada promo 30% ya. Kalau sudah dikurangi 6.000 ya 34, worth it lah ya. 35 sama nanti 13 ya 50.000 teman-teman. Oke langsung kita gaskan teman-teman ya. Ya pembayaran berhasil teman-teman. Ini dia sudah aku beli ya guys ya. Chip mantap. Jadi ya koinnya nambah 100 guys. Cuma 35.000 ya. 35.000-an dapat pemain Epic Booster dan dapat pemain lain lagi. Tadi ada Ruben Dias, Oli Watkins dan ada reward 100 koin ya. Nah ini kebetulan ada yang subscribe teman-teman. Terima kasih anyway Bayu Rahmadi sudah subscribe. Oke lanjut lagi, di sini akan aku gas kalian ya, David Villa teman-teman ya. Nanti kita klaim di inbox guys ya, kita lihat nanti animasinya teman-teman. Nah ada Ivan Perisic juga, Ruben Dias dapat 3 loh guys, worth it banget sih nggak sih. Kemudian satu lagi teman-teman, sisa satu ya, kita bungkus sekalian teman-teman di sini ya. Ya 12.000 guys, langsung aku gaskan juga di sini ya, kita gaskan teman-teman ya. Ya ini kita nantikan teman-teman. Oke, nice. Ya, nambah 50 teman-teman. Mantap. Jadi untuk yang Pep Guardiola isinya hanya Pep doang ya teman-teman ya. Hanya Pep doang. Beda hal dengan yang versi ini yang David Villa, yang mana di dalamnya ada Ivan Perisic, Ruben Dias dan Oli Watkins. Teman sementara yang Pep Guardiola yang 12.000 doang itu cuma hanya ada dia doang, Pep Guardiola, dan ada cashback 50 koin ya. Oh iya yang tadi yang aku beli via ShopeePay aku ada cashback tapi berupa koin sih teman-teman ya. Kalau nggak salah 1.000 gitu, 1.000 koin apa 10.000 gitu loh. Nanti akan aku insert di sini ya untuk invoice-nya. Ya oke teman-teman, jadi saatnya kita gaskan guys ya. Ini David Villa, dummy runner ya atau lari pancingan kalau nggak salah teman-teman. Nah oke, jadi ini Epic Booster terbaru ya, dengan hanya dengan harga untuk David Villa 35.000 kalian dapat Epic Booster teman-teman ya. Kita lihat dia di klub mana. Oh ternyata dia sudah di Liga Amerika guys, jadi nggak bisa untuk main di Liga Spanyol ya. Ya udah nggak apa-apa teman-teman ya.
karena versi tua ya, nggak apa-apa buat buat ini teman-teman ya, buat tambahan koleksi lah. Misalkan ada event-event Liga Amerika, misalkan Konami sudah berlisensi, nanti bisa kita pakai lah ya. Kemudian langsung untuk yang satunya Pep Guardiola ya guys ya, yang utama aja kita klaim dulu. Nah ini dia Pep Guardiola, enak sih ini kalau misalkan buat event Liga Spanyol, bisa ini ya buat Barcelona tentunya. Mantap, kita kunci dulu. Kita lihat ini usia 30, orkestrator ya. Nah ini Raja Umpan sih, boosternya di umpan dan lengkung teman-teman ya, dan kekuatan tendangan ya, kekuatan tendangan ada ya, kecepatannya lumayan lah ya, nanti bisa di boost sih teman-teman. Oh ya, slotnya ada dua ya, bisa di booster juga. Jadi di sini aku juga baru sadar kalau kita rilis pemain itu ternyata ada ini teman-teman, ada manfaatnya. Kalau yang highlight atau yang POTW bintang 5 itu kita dapat 4 item booster teman-teman ya. Item booster untuk ini, booster kemampuan itu guys ya. Ada booster penguat itu loh. Itu dapat 4 kalau satu pemain ya. Mantap sih. Jadi kalau bisa 100 booster, kalian bisa milih ya mau booster apa gitu. Mantap, semakin menarik sih Konami sih fitur-fitur kayak gini ya. Oke, langsung aja kita gaskan dia teman-teman ya. Oke, jadi itu keduanya kita gaskan langsung. Semoga masih ada trainer. Berapa 30.000 teman-teman ya. Jadi cuma gocap 50.000 doang kita dapat 2 pemain epic booster loh teman-teman. Dan ada cashback 150 koin, worth it sih ya. Dan itu pun epic booster terbaru teman-teman. Ya ini udah max ya. Nice. Langsung kita ini aja ya teman-teman ya. Kita tempatkan di sini dan juga satunya. Oh dia DMF guys. Ya bisa jadi CMF ternyata. Nah posisinya di sini. Hatiin dia. Oke mantap. Ini kita gaskan dulu. Untuk Pep Guardiola hanya dengan 12.000 teman-teman, kita auto alokasi dulu ya. Ini sudah mantap sih. Tadi diumpan ya guys ya. Racikannya diumpan sih. Umpannya kurangi satu bisa nggak? Dialokasikan di dribble sih harusnya ya guys ya. Biar kontrol bolanya boosting boosting ini teman-teman. Nggak jadi ya. Nah ini bisa nih. Sama tetap 96. 100-an berarti ya. Cepatannya 75. Coba dulu. 101 guys, 101 untuk David Villanya kita auto alokasikan, coba sarankan 96, lu jadi 100 sih ini, jadi 100 teman-teman. Oke 101 ya, 101 sama-sama 101 nya ini aku pakai Xabi Alonso teman-teman. Oke jadi seperti itu, mantap sih. Jadi langsung aja kita gaskan, kita tes di online match ya teman-teman ya. Twice, sebentar aku cek dulu untuk boosternya, dia di kontrol bola teman-teman. Penyelesaiannya mantap banget, 94. Nah masih ada speed, masih bagus sih. Jadi nggak kentang-kentang amat ya, masih ada speed guys. Akselerasi harusnya bisa nambah sih nanti ya. Ya dia nyerang banget, 97 guys, mantap ya. Skillnya back to mid, ada sentuhan ganda juga, kontrol telapak mantap, lengkung jauh dengan lengkungannya 89, mantap nih buat placing gaming teman-teman. Pilih gaya football ya. Yuk kita gaskan. Oke ini udah mendapatkan lawan teman-teman ya, udah mendapatkan lawan MU. Aduh jadi Zakarianya down guys. Nah, jadi dikasih Aurelien Tchouaméni ya. Kita coba pemain murah ya, starter pack yang menurutku sangat worth it teman-teman ya, hanya dengan 50.000 doang ya, cuma gocok teman-teman. Kalian udah dapat pemain epic booster terbaru 2 teman-teman ya. Dan gak cuma itu, untuk yang pack yang David Villa itu dapat Oli Watkins, Ivan Perisic, dan satu lagi tadi siapa lupa guys, 3 pokoknya ya. Langsung David. Wow offset guys, 97 kesadaran menyerangnya teman-teman, mantap banget ya. David Villa, mantul passingnya teman-teman, hampir saja itu. Enak banget, enteng banget, walaupun hanya dengan speed 83 loh teman-teman ya, karena punya kontrol telapak guys. Jadi kalau kalian pengen main agar lebih enteng lagi tuh kasih kontrol telapak ya. Kok enak banget anjir. Aku agak berat teman-teman. Aduh berat banget. No. Langsung kita gaskan aja. Nice.
sebenarnya untuk memposisikan sebagai dummy runner itu juga agak-agak ini sih, gampang-gampang susah gitu temennya. Dia tuh nggak bisa untuk sebagai target utama menyerang gitu loh, sebagai outlet utama kita untuk tujuan terakhir ya, seperti goal poacher gitu. Jadi dia tuh fungsinya sebenarnya hanya sebagai pancingan teman-teman. Jadi dia untuk mengalihkan back lawan gitu. Nah, ketika sudah mengikat dia bisa melepaskan umpan ya. Sebenarnya kayak gitu sih perannya sih. Tapi ketika ada sesekali ada peluang ya kita manfaatkan guys. Nah kayak gini dia kan majunya ini banget, attackingnya bagus banget teman-teman. Untuk si Guardiolanya juga cukup bagus teman-teman ya untuk membagi bolanya, karena umpannya bagus banget si Guardiola ini. 95 kalau dia nggak salah ya, boosternya pun juga diumpan. Dan sebagai pemain orkestrator ya, dia juga sudah dibekali dengan atribut defense yang cukup bagus ya. Speed juga nggak kentang-kentang amat sih, jadi ya sangat enak sih dipakai. Tergantung kalian nanti mainnya kayak gimana teman-teman. Kalau mainnya kalian ngandelin speed ya ya nggak bisa gitu loh. Ume. Ah, sudah ada Wan Bisaka dia di sana teman-teman. Oke, dapat. Oke, nice. Sudah pasti kalau orang ini ya. Ya kebayang kalau Rume yang fenomenal finishing, guys. Tapi itu berkat dari David Villa yang berhasil mengikat back lawan, guys ya. Jadinya backnya kebuka, teman-teman. Aduh kok Murat Marit gini. Buang aja, teman-teman. Nah, untuk duel-duel bola pun juga cukup oke loh. Karena kontrolnya bagus, teman-teman. Kontrol bolanya 88 loh. Jadi walaupun nggak kenceng ya, wah ini bahaya sih. Nah tuh menang duel tuh si Guardiola tuh. Tuh enak banget teman-teman, tinggal ngasih pemblokir aja ya. Walaupun orkestrator identik dengan yang lemot sih, tapi ini cukup lincah juga. Soalnya juga oke okay, guys. Nah, oke. Okay. Aits. Oke. Okay. Dapat. Messi. Kalau itu masalah speed sih ya, untuk mengejar bola itu ya. Speed ketika tidak mengejar bola itu butuh speed teman-teman ya. Kecepatan saat tidak dengan bola seperti mengejar umpan terobos kayak tadi. Tapi kalau dengan bola itu yang main akselerasi teman-teman. Enak sih jadi worth it teman-teman. Dengan 50.000 kalian dapat cashback coin juga loh, 50 ya. Misalkan kita isi koin 200 aja sudah 36 teman-teman. Sekarang 39 ya. Nah, itu nggak dapat apa-apa kalian. Nah, tapi ini kalian dapat koin, guys. Koin dan juga dua pemain ya. Dua pemain booster terbaru loh, guys. Aduh. Bahaya sih. Oke. Okay. Aman. Nge-pressing banget lawannya. Nah. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Nice, Messi. Rasakan nih Messi nih. David Villa. Dapat. Neymar. Wah. Mantap banget. Kita lihat selebrasinya teman-teman. Ya nggak ada selebrasi sih. Harusnya aku biarin aja tadi. Flashing-flashingannya mantap banget dengan pemosisiannya ya. David Villa teman-teman. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Upset kah? Oke, okay, upset teman-teman. Jadi ini mungkin reviewnya agak panjang, nggak apa-apa teman-teman ya. Ya mungkin nanti akan aku pangkas sebisa mungkin sih ya. Hanya pasti ya. Nah, pintar banget.
lengket juga dengan bola ya. Nice. Aduh, ayo lo, ayo lo. Saca el pelotazo largo. Buena chance para la contra. Lihat satu sentuhannya. Alah. Umpannya Neymar agak kurang. Dapat. Oke, okay, nice. Jadi itu teman-teman ya. Enak banget teman-teman buat main. David Villa langsung jadi man of the match teman-teman. Mantap, 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 mantap. Lihat rating pemain. David Villa jadi man of the match langsung teman-teman ya. Mantap, 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 mantap. Just, 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 just. Kita lihat sorotan golnya tadi. Ya ini yang pertama tadi ya. Hampir aja guys. Sup. Hampir aja yang tadi ya. Di menit ke-6 teman-teman. Kita lihat lagi. Yang ini yang rumit tadi teman-teman ya. Double touch and boom. Set set. Nyo. Kemudian kita lihat si masih menembak belum. Ini yang first time tadi ya. Set pinter banget dia mencari posisi ya teman-teman ya. Positioning-nya bagus banget teman-teman, apalagi dengan attacking awareness-nya yang 97 ya. Dan ini golnya tadi. Set placing mantap ya, kalau sudah one on one gitu kayaknya auto sih ya. Jadi itu teman-teman ya, review dari aku untuk pembelian starter pack dari Pep Guardiola dan juga David Villa teman-teman ya. Dengan harga 50.000 teman-teman sudah mendapatkan dua pemain epic double booster, epic booster terbaru, dan juga ada tambahan untuk yang packnya si David Villa, ada Oli Watkins, kemudian Ivan Perisic, dan satu lagi tadi siapa, bentar aku cek di nganu ya, di inbox teman-teman, karena ada ini Ruben Dias ya, ada Ruben Dias juga. Mantap banget teman-teman ya. Jadi sangat worth it kalau teman-teman nggak ada duit, cukup 12.000 aja buat beli Guardiola itu untuk menambah kesulitan lini tengah kalian ya. Karena sebagai orkestrator dia cukup lincah, lengket dengan bola, dribble, umpan bagus, ada skill-skill intersepsi juga. Semua skill umpan-umpan juga cukup lengkap ya. Nah untuk David Villanya sendiri sebagai lari pancingan juga sangat enak, lengket banget dengan bola, finishing oke, lari oke, akselerasi oke, keseimbangan oke. Yuk, mantap banget. Jadi itu dulu konten dari aku teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa komen, like, subscribe, juga nyalakan loncengnya guys. Karena nggak sabar buat ketemu kalian lagi. So, see you on the next video.